Baru-baru ini SPRM berjaya menahan 37 pegawai penguat kuasa yang dipercayai bersekongkol dengan sindiket membawa masuk warga asing melalui pintu udara negara. Taktik leceh yang digunakan oleh sindiket ini adalah dengan counter setting iaitu laluan khas di KLIA1 dan KLIA2. Operasi besar-besaran OPAM 2.0 ini telah melibatkan beberapa negeri seperti Kuala Lumpur, Selangor, Pahang dan Johor. Apa yang lebih mengejutkan, SPRM berjaya merampas wang tunai lebih RM1 juta serta pelbagai barangan berharga seperti jongkok emas, dinar emas, jam tangan berjenama dan juga kereta mewah. Semua ini dipercayai hasil rasuah yang diterima oleh pegawai-pegawai ini dari sindiket yang terlibat. Tindakan tegas telah diambil dengan menahan suspek-suspek yang terlibat untuk membantu siasatan di bawah akta SPRM. Kes ini membongkar betapa seriusnya penglibatan pegawai penguat kuasa dengan sindiket jenayah dan ia menimbulkan persoalan. Soalan sama ada adakah kita benar-benar boleh percaya kepada sistem yang sepatutnya melindungi negara. Semoga siasatan ini dapat dijalankan dengan adil dan tindakan sewajarnya diambil. Tanah airku, bumi bertuah. Semangat merdeka, kita juang ledah. Dari utara ke selatan, satu suara. Satu impian negara.